eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop. Gimana? Tadi kan? Ini, tangannya masuk sini. Hop. Hah? Terus. Kaki naikin. Hop. Nah. Hop. Lagi. Itu gerakan dasarnya. Terima kasih ya, Pak Guru. Nah, sekarang sama Udin Nanda nih. Bantingan di sawah, tapi aman. Jadi memang atraksi silelanya ini yaitu gak ada kalah menangnya, tapi memang atraksi kesenian dari tanah Minangkabau. Nah ini nih, terima kasih nih sama-sama buat teman-teman Uda Nanda juga, yang lainnya juga udah melestarikan tradisi budaya Minangkabau. Kegiatan di akhir pekan yang luar biasa di Padang Panjang. Wah ini keren banget nih. Tradisi budaya Minangkabau. Nah, kalian semua yang menonton di rumah, kalian juga bisa tuh tag dan mention di Instagramnya jejakpetualang_trans7. Kali aja tuh kesenian di daerah kalian bisa kami datangi. Oke, ikuti jejak saya. Jejak Petualang. Ini ketinggiannya udah berapa nih sekarang? Ini kira-kira 8 meteran. Udah 8 meter? Ya. Wah, mantap nih. Gue bakal sampai ketinggian berapa nih kira-kira? Ini nanti topnya di 15 meter, ketinggian 15 meter. Ketinggian 15 meter. Oke. Bakal bisa sampai nggak ya? Tapi yang paling penting adalah kita persiapannya dulu ya? Ya. Oke, ya. Gue mau siap-siap dulu. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Vero, ya bang. Ini kan sebenarnya persiapannya kurang lebih ya memang pakai body harness, sepatunya khusus. Sepatu khusus buat. Sepatu khusus. Oke. Wah ini ada Bang Alek juga nih. Apa kabarnya? Siap. Nah, ini sekarang sudah ada perlengkapan untuk panjat tebingnya dari karabiner. Ini seat harnessnya. Seat harness. Ya. Wah, ayo. Biasanya paling tinggi ini untuk manjat di tebing ini sampai ketinggian berapa? Ada ketinggian 250 meter. 250 meter? Ya, karena jalurnya masih baru. Oh gitu? Wah, gile. Jadi memang ketinggian sampai puncaknya tebing ini memang 250 meter ya. Dan jalurnya masih baru. Masih baru.
yang temannya Vero ini kan udah nyiapin treknya sampai di atas tuh. Nah sebenarnya untuk keselamatannya yang dia, yang mendaki ini ada di ini nih, namanya apa? Bilayer ya. Pak. Jadi kalau misalnya dia jatuh langsung direm tuh ya, langsung ditahan dikunci ya. Gitu ya, biar nggak sampai merosot ke bawah gitu ya. Nah, setiap naik itu kan perlahan-lahan tuh selalu di ngikutin aja gitu ya. Biar tetap bisa dikontrol ya. Untuk ketinggiannya itu jangan sampai jatuh ke bawah. Ya. Nah, sekarang Aling ini udah ketinggian berapa nih sekarang nih? Ini udah 15 nih? Belum? Lebih kurang ya? Nanti mulainya dari mana nih? Dari sini? Dari sini. Dari sini. Ini kalau kayak gini treknya bisa kelihatan apa enggak ya? Misalnya pijakannya, terus pegangannya. Udah kelihatan ya? Waduh, ini sulit juga ya karena banyak banget batuannya juga, terus lubang-lubang yang memang harus dipijak yang mana gitu. Jadi nanti mungkin akan dibantu sama teman-teman di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, seperti yang tadi gue bilang, sepatunya memang khusus untuk panjat tebing ini. Jadi bentuknya pun juga seperti kayak nekuk gitu. Dan memang ini spesial memang untuk tebing ini karena kegunaannya memang untuk bisa apa ya, mencekram dari tebing itu gitu dan nggak bikin cedera lah gitu. Oke, sepatu udah siap, seat harness sudah terpasang, helm juga terpasang. Sekarang saatnya gue mau memanjat tebing. Ayo, siap? Oke, ikuti jejak saya. Jejak petualang. Jadi ini simpulnya tuh simpul 8 namanya. Jadi ngebentuk angka 8. Ini sebenarnya kalau tekniknya biasanya tuh apa sih yang perlu diperhatiin kalau misalnya untuk pemula? Poin-poin untuk ya, pegangannya itu ya, cengkeramannya, untuk pijakan kakinya ya, juga gitu ya. Oke. Kita cari yang biasanya tuh kalau untuk pemula maksimal biasanya untuk nyoba tebing ini paling tinggi sampai seberapa tinggi? Ada yang 10 meter. Sampai 10 meter? Ya. Waduh, kira-kira sampai berapa nih? Bukan masalah berani ya, kuatnya itu loh. Kita coba dulu. Pegel juga loh naiknya kan. Ya. Oke, Vero. Ya, Bang. Nanti tolong dibantu ya, saya kan masih pemula nih. Tolong dibantu nanti untuk teknik-tekniknya seperti apa, mungkin kesulitannya nanti boleh dibantu tuh, okay, diomongin aja. Nah, si Vero ini sama gue akan masang sesuatu. Nah, sesuatunya ini, nanti aja. Pokoknya ya, ikuti jejak saya, jejak! Tolong. Nah, yuk. Oke. Cung banget. Ya. Wah gila, gua udah ngakut banget nih. Aduh, gila. Gokil. Ini gua gak yakin nih buat pemula nih. Karena memang dari pijakan dan pegangannya pun juga susah banget untuk nyari. Dan biasanya nih untuk pemula gitu ya, setahu gua tuh memang pegangannya tuh udah lebih nyaman lah, lebih besar untuk dicengkram. Terus kakinya. Ini tuh, wiset, jauh-jauh banget. Terus habis itu kalau misalnya kanan-kirinya tadi yang diarahin gitu, kecil-kecil banget batunya. Dan kalau memang nggak biasa, waduh, serius deh. Meskipun talinya ini tahan sama bilayer, tapi menahan badan sendiri itu, waduh, lebih berat lagi gitu. Jadi, nggak kuat gue. Tadi cuma sampai titik situ doang. Sekarang gue mau nyoba naik ke atas dengan cara yang berbeda, sama seperti kayak si Vero ini. Namanya apa caranya? Ascending. Nah, gue mau naik ke atas dengan cara ascending ini yang lebih mudah lah gitu memang untuk naiknya. Jadi prosesnya sebenarnya kurang lebih kayak naik tangga gitu, cuman dengan tali. Jadi naikin kaki dulu satu, terus baru
dorong ke atas, baru ngangkat badan, kaki lagi kayak gitu, ya, bertahap gitu. Ini alat bantu turun nanti. Ini untuk turunnya ya. Oke. Okay. Tadi saya udah pasang. Oh, udah ada. Oh, udah ada. Satu. Oh, oke. Okay. Nah, ini nanti harus tukar alat lagi untuk turun ya. Untuk rappling pakai ini nanti. Ada tekniknya sendiri juga, nanti dibantu sama Vero juga. Oke, ya. Siap. Oke, ini udah siap semua ya? Udah siap, Bang. Nah, sekarang gue mau naik ascending bareng sama Vero. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kira pegal banget tangan. Perjuangan luar biasa untuk nyampe atas. Sedikit demi sedikit.